Kalau kita bisa membeli ajwa, maka itu yang terbaik. Namun kalau tidak, cari kurma yang dia tumbuh dan dari hasil penduduk Madinah atau dari tanah haram, bukan Madinah semuanya. Kenapa kita menyebutkan demikian? Karena Madinah itu sangat luas. Madinah di zaman Nabi SAW, Madinah di zaman Nabi tidak luas. Madinah di zaman Nabi itu hanya seluas Masjid Nabawi yang kita saksikan sekarang ini. Itulah kota Madinah di zaman Nabi SAW. Sehingga pemerintahan terutama di zaman Raja Fahad rahimahullah wa rahmatan wasi'ah, dikala dia ingin memperluas Masjid Nabawi, maka mereka ingin mengetahui mana Madinah di zaman Nabi, kota Madinah di zaman Nabi itu mana. Sehingga para ulama, ahli fakar, sejarah, mereka mencari mana Madinah di zaman Nabi, maka mereka temuilah. Kemudian dikala mereka ketahui itu Madinah di zaman Nabi, mereka akan melakukan perluasan sesuai dengan kota Madinah atau besarnya kota Madinah di zaman Nabi. Jadi Madinah di zaman Nabi seluas Masjid Nabawi yang kita saksikan sekarang ini. Kemudian setelah Nabi datang ke sana, maka kaum muslimin mereka berbondong-bondong datang ke kota Madinah. Sehingga Madinah semakin tambah, semakin besar. Sampai saat sekarang ini Madinah adalah kota yang sangat besar. Namun apakah semua yang ada di Madinah mendapatkan hasil yang disebutkan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Tentunya tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan batasan yang mendapatkan hasil terutama kurmanya itu adalah sesuatu yang berada di batasan haram. Yang mendapatkan hasil itu adalah sesuatu yang berada di batasan haram. Sehingga kita ingin mengetahui mana batasannya. Karena kota Madinah, sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Inna Ibrahim harrama Makkah, wa inni haramtul Madinah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim mengharamkan tanah Makkah dan aku mengharamkan tanah Madinah. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan melalui lisan Nabi SAW, Madinah itu haram. Madinah itu adalah tanah haram. Sebelum kita menjelaskan apa makna daripada kalimat haram, apa konsekuensinya, dan apa yang harus kita lakukan selama kita berada di dalamnya, kita ingin mengetahui mana batasannya. Di dalam riwayat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan batasan di mana batasan haram. Di antara batasan haram antara dua lembah dan di antara dua bukit. Kalau di zaman sekarang mudah bagi kita untuk mengetahuinya, karena batasan-batasan haram itu sudah diberikan tanda. Tanda monumen seperti monumen yang di sana menunjukkan ini merupakan batasan haram dan ini adalah akhir daripada tanah haram. Kalau dari sebelahnya itu adalah awal daripada tanah haram. Bentuknya sama dengan pembangunan Masjid Nabawi yang kita saksikan sekarang ini. Jadi ada monumen-monumen yang di luar sana yang bentuknya sama dengan hiasannya dengan Masjid Nabawi ini yang menunjukkan itu batasan tanah haram. Nabi SAW menyebutkan Al-Madinatu haramun ma baina airin ila thawr. Di dalam riwayat yang lain Nabi menyebutkan sesungguhnya Madinah itu haram dari bukit air sampai ke bukit thawr. Sebuah bukit atau dua bukit yang disebutkan oleh Nabi itu adalah tandanya. Disebut dengan bukit tersebut ada memiliki makna. Salah satunya bukit thawr, disebut dengan bukit thawr karena bukit itu memang, thawr itu artinya ibarat lembu. Jadi karena bukit itu memang agak mirip dengan lembu kalau dilihat dari atasnya. Sehingga Nabi SAW menyebutkan yang demikian. Begitu juga Nabi SAW menyebutkan ada dua lembah. Ada lembah Waqim, ada lembah Wagrah. Nah itu merupakan batasan-batasan Madinah. Di mana lembah tersebut? Yang satunya setelah Masjid Quba. Jadi setelah Masjid Quba itu adalah batasan daripada tanah haram. Yang satunya di belakangnya Masjid Qiblatain, yang kita kenal dengan Masjid Qiblatain, yang mungkin semua kaum muslimin mereka melewatinya. Yang ada di belakangnya itu ada sebuah lembah yang tidak jauh dari lembah Wadi Aqiq. Wadi Aqiq itu ada sebuah lembah yang setelahnya akan kita dapatkan batasan daripada tanah haram. Itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW, yang jaraknya kira-kira dari kota Madinah ini, yaitu kota Madinah di zaman Nabi, atau dari Masjid Nabawi, yaitu sekitar 8 kilo ke kanan, ke kiri, ke depan, dan ke belakang. Itu merupakan di antara batasan-batasan tanah haram. Nah, tanah haram inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan salah satunya ada pohon kurma yang ada di dalamnya. Sehingga kota Madinah pun disebut dengan Zatun Nakhlin. Di antara nama kota Madinah adalah Zatun Nakhlin. Kemudian ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, baratamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana juga Nabi SAW menyebutkan di dalam riwayat yang lain, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, "Inni uharrimu ma baina labbatil Madinah." Sesungguhnya aku mengharamkan di antara dua batasan Madinah.
Ketika kita berada di kota Madinah, yang mana Madinah itu disebut dengan tanah haram. Nah, sekarang kita akan memasuki kenapa Madinah disebut dengan tanah haram? Apa makna disebut dengan tanah haram? Haram itu di kota Islam, saudara kaum muslimin. Haram itu diambil dari bahasa, atau kita yang mengambil kalimat haram. Karena memang kalimat bahasa Arab itu adalah kalimat yang paling luas maknanya dan paling memiliki banyak kosakata. Kalau di dalam bahasa Arab, agar kita tahu bagaimana bahasa Arab itu adalah bahasa yang dipilih oleh Allah untuk nabi terakhir. Bahkan itu merupakan bahasa yang dipilih oleh Allah untuk Al-Quran, mujizat yang paling mulia. Bahkan juga di dalam riwayat, walaupun para ulama mereka berbeda, bahasa surga pun dijadikan bahasa Arab. Padahal yang masuk surga itu banyak, bukan hanya dari umat Nabi, dari umat Nazam Nabi Adam alaihi salam. Dengan berbagai macam perbedaan bahasa, namun mereka disatukan dengan bahasa Arab. Sehingga Allah memilih bahasa Arab untuk bahasa Nabi terakhir. Bahasa Arab itu disebutkan oleh para ahli di dalam bahasa, dia memiliki lebih daripada 12 juta kosakata. Dan kita banyak berhutang, terutama bahasa Melayu, bahasa-bahasa kita, itu banyak berhutang kepada bahasa Arab. Bahasa Inggris saja yang bahasa masyhur, bahasa yang dipakai oleh kebanyakan orang, itu kosakatanya tidak lebih daripada 600 ribu. Tidak pernah mengalahkan bahasa Arab, 600 ribu dibandingkan dengan 12 juta. Begitu juga dengan bahasa kita. Kita, Indonesia ataupun Melayu, itu banyak hutangnya terhadap bahasa-bahasa Arab. Maknanya, kalimat-kalimat yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, itu banyak diambil dari bahasa Arab. Salah satunya adalah haram. Haram itu, apa arti daripada haram? Haram itu artinya hormat. Kita mengetahui, kita hormat menghormati. Hormat itu diambil dari mana? Diambil dari kata haram. Haramah, hormat. Maknanya, apabila kita mengetahui tanah haram, berarti arti daripada kalimat haram itu adalah hormat. Yaitu ketika kita berada di dalamnya, maka kita wajib menghargai dan menghormatinya. Itu makna daripada kalimat haram. Bahkan semua yang ada kalimat haramnya, maka pasti ada kalimat penghormatan di sana. Misalnya, haram kita.